Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga untuk klik tombol lonceng yang ada di bawah ini supaya kalian itu gak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Ruang Para Bintang. Di channel YouTube saya kembali, kita akan coba membahas soal prediksi untuk masuk di SMA Plus Yasop dan SMA Unggul Del ya, dan SMA Plus yang lain. Nah, di sini ada saya akan buat sebuah video tentang bagaimana cara cepat membahas soal perbandingan. Jadi saya akan coba jelaskan. Nah, mungkin cara ini agak berbeda. Nah, kita coba selesaikan. Nah, di sini ada soal tentang perbandingan di mana mereka bekerja sama untuk menghabiskan sesuatu gitu ya. Nah, jadi caranya sangat mudah. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dengan trik ini. Nah, jadi saya informasikan, jangan lupa sebelumnya untuk subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Bahas di video ini, kita coba selesaikan soalnya. Nah, saya baca, 6 ekor sapi menghabiskan persediaan rumput selama 10 hari. Sedangkan 12 ekor kambing dapat menghabiskan persediaan rumput selama 20 hari. Waktu yang dibutuhkan jika persediaan rumput dimakan oleh 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan adalah A. 3 hari, B. 4 hari, C. 5 hari, D. 6 hari. Nah, oke. Ini bagaimana cara menjawabnya? Nah, kita akan coba jawab di sini. Kita coba selesaikan. 6 ekor sapi berarti 6 ekor sapi katanya menghabiskan dalam waktu 10 hari. Ini sapi ya. Kemudian 12 ekor kambing itu dalam waktu 20 hari. Nah, katanya bagaimana kalau dia ada 8 ekor sapi dan 16 ekor kambing secara bersamaan memakan rumput itu habis berapa hari? Nah, jadi caranya adalah waktunya adalah kita buat seperti ini karena mereka tidak diketahui berapa yang mau dihabiskan, kita anggap satu per ya, kita buat di sini. Nah, berarti ini 8 sapi ya, berarti kita buat 8 per sapi dulu, 8 per 6 kali 10 ya, 6 kali 10 berarti 60 tambah 16 per di sini 12 dikalikan dengan 20, berarti 12 kali 20 240 gitu. Nah, jadi ini sama dengan 1 per ya, berarti samakan penyebutnya, berarti 240 bagi 64 kali 8 32. Nah, 240 bagi 21 kali 16 berarti 16. Nah, berarti 1 per ya 48 per 240 atau 240 dibagi dengan 48, maka hasilnya adalah 5. Oke, jadi jawabannya adalah C ya. Oke, jadi sangat mudah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, nanti kamu bisa cari soal yang mirip dengan ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga sukses, semoga lulus di SMA Plus, Yasop maupun Del maupun Matoni. Oke, terima kasih. Salam para bintang.